baru-baru ini ada pesantren besar pimpinannya namanya Panji Gumilang. Konon saya pernah mendapatkan kabar dari Putra, seorang pendeta. Namanya Profesor Siahaan. Dia yang nulis itu pengantar bahasa Ibrani yang diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia itu, yang selalu dipakai anak-anak di seminari atau sekolah Alkitab. Itu lebih dari 10 tahun mengajar di apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya di channel ones official teman-teman semuanya dimanapun kalian berada semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Allah ya rabbal alamin baiklah teman-teman tadi saya menyaksikan sebuah video ada seorang pendeta yang sedang berpidato ataupun berkhutbah di depan jamaahnya, lalu kemudian menyampaikan sebuah informasi bahwa di Al Zaitun, katanya, ada seorang pendeta yang mengajar di sana. Kita tidak tahu apakah pendeta ini mengajar santri atau mengajar Panji Gumilang. Yang jelas, kita sekarang mengenal Pondok Pesantren Al Zaitun ini dengan berbagai macam kontroversinya yang ada. Baiklah, teman-teman, kita saksikan terlebih dahulu bagaimana pernyataan pendeta ini yang memberikan informasi kepada jamaahnya terkait di Pondok Pesantren Al Zaitun. Ada pendeta yang mengajar di sana. Konon, saya pernah mendapatkan kabar dari putra seorang pendeta. Namanya Profesor Sihaan Profesor Siahaan. Dia yang nulis itu pengantar bahasa Ibrani yang diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia itu, yang selalu dipakai anak-anak di seminari atau sekolah Alkitab. Itu lebih dari 10 tahun mengajar di apa? Zaitun Pesantren. Lebih dari 10 tahun mengajar di Al-Zaitun di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Nauzubillah minzalik. Dan Al-Zaitun mungkin lewat pelayanan seorang pendeta ini beliau mengalami pencerahan sekalipun sebelumnya mungkin di apa namanya stik makan sebagai pendukung NI kita tidak tahu tapi manusia kan bisa berubah jangan-jangan kehadiran hamba Tuhan selama lebih dari 10 tahun mengajar bahasa Ibrani kemudian dialog tentang keilahian Kristus Allah Tritunggal Siapa tahu itu mengubah beliau, tetapi hanya Roh Kudus yang berkarya atas semua kejadian, termasuk berubahnya hati seseorang. Oke, guys, itulah videonya. Sudah kita saksikan bersama-sama tadi, kata si pendeta yang tadi, setelah pendeta mengajar di Al Zaitun, mungkin katanya, Panji Gumilang ini mendapatkan pencerahan. Pencerahan apa coba? Mohon maaf saya berkata demikian justru bukan mendapatkan pencerahan malah menimbulkan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Tidak sesuai dengan aturan-aturan atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Bahkan merusak citra nama baik pondok pesantren dan melenceng dari pondok pesantren pada umumnya. Oke teman-teman. Jadi, misalkan kalau memang terjadi dan betul adanya bahwa pendeta datang ke Al Zaitun, lalu kemudian mengajar di pondok pesantren Al Zaitun, entah itu mengajar santrinya ataupun mengajar Panji Gumilang dengan diskusi dan lain sebagainya, kita tidak tahu itu akan tetapi rasa-rasanya. Kalau kita lihat sekarang, pemahaman Panji Gumilang saat ini, ya, rasa-rasanya memang ini diduga kuat bahwa... Pendeta masuk ke Al-Zaitun, akan tetapi teman-teman dalam hal ini sangat disayangkan. Kenapa saya katakan demikian? Panji Gumilang terbuka dengan pemahaman-pemahaman pendeta, lalu kemudian Panji Gumilang terbuka dengan pemahaman-pemahaman Yahudi, sehingga menyanyikan lagu-lagu Yahudi dan lain sebagainya. Akan tetapi, dengan umat Islam sendiri malah berselisih dan menyampaikan ini keliru ini salah bahkan dengan sombongnya Panji Gumilang mengatakan katanya nah nurijal hum rijal saya laki-laki mereka pun laki-laki jadi tidak ada masalah kalau misalkan menafsirkan dengan pikirannya begitu katanya nah jadi ini yang sangat disayangkan nah jadi teman-teman Ternyata memang ketika Panji Gumilang diwawancarai di acara Kick Andy, Panji Gumilang ini mengatakan bahwa ketika ada non muslim di belakang lalu kemudian masuk ke dalam sab salat itu katanya biarkan saja. Mereka kan teman akrab, sahabat karib. Jadi tidak apa-apa. Bahkan Panji Gumilang ini sampai berbohong mengatasnamakan Al-Qur'an. Di dalam Al-Quran pun tidak dilarang. Al-Quran tidak melarangnya katanya. Kita kan ibadah sholat, mereka juga ibadah. Jadi tidak apa-apa. Nah, boleh jadi teman-teman hal ini diduga kuat dengan adanya pengajar dari non-muslim itu. Atau pengaruh dari pendeta tadi. Pengaruh pendeta yang mengajar 10 tahun lebih di pondok pesantren Al Zaitun. Oke, teman-teman, kita saksikan terlebih dahulu bagaimana pernyataan Panji Gumilang ketika diwawancarai mengenai sholat berjamaah dicampur dengan non-Muslim. Kita saksikan videonya. Di video itu ada seorang non-Muslim, mm -hmm, non-Muslim yang menjadi bagian dari sebuah prosesi sholat itu yeah. yang duduk di situ. Iya, yeah. ini sesuatu yang juga... Dianggap tidak benar, siapa yang mengatakan itu tidak benar? Quran tidak mengatakan itu tidak benar. Quran tidak mengatakan itu tidak benar. Berbohong atas nama Al-Quran. Na'udzubillah orang bangsa Indonesia sahabat karim mm -hmm. ingin duduk bersama. Silakan, memang suatu... So kalau ingin duduk bersama ya kan bisa di luar sholat gitu sambil ngopi sambil minum teh sambil ngobrol kan enak kalau begitu ini lain kalau di dalam sholat kalau sedang beribadah lain lagi ceritanya sholat ini untuk apa sholat itu berdoa ya sholat ini memang berdoa tapi apakah benar apakah sah apakah boleh di dalam sholat di dalam masjid ada dua orang yang berbeda keyakinan di situ Berbarengan, bermunajat memanjatkan doa kepada Tuhan yang berbeda. Apakah itu boleh? Jadi Astagfirullah. Nah, mengapa ada orang lain? Saya tidak mengatakan beragama lain. Tidak mengatakan sahab -sahab beragama sahab -sahab lain duduk. Terus saya nanti sholat bagaimana? Silakan punya cara sendiri. Dan kemanusiaan yang adil dan beradab itu harus diterapkan begitu dan tidak menyalahi mau apa lagi ini sholat tidak akan mengganggu Yang nggak boleh kan setan dan iblis yang kumpul dengan kita itu kan keyakinan anda ya oh, keyakinan kalau nggak yakin untuk apa dilaksanakan walaupun oranglah itulah Panji Gumilang jadi Panji Gumilang ini kalau diwawancarai kalau ditanya-tanya Jawabannya ini memang seolah-olah meyakinkan. Dan Panji Gumilang ini, wah tegas. Dan bisa seolah-olah mempengaruhi orang yang bertanya ini. Seakan-akan percaya dengan jawaban, dengan pernyataan yang disampaikan oleh Panji Gumilang. Okay. Nah oke okay, teman-teman, tadi kita mendengar bahwa Panji Gumilang mengatakan, menyampaikan bahwa Panji Gumilang ini tidak mengatakan beragama lain. Nah apa coba ini maksudnya? Sedangkan jelas-jelas itu non muslim itu Kristen agamanya Panji Gumilang katanya Islam kok bisa Panji Gumilang mengatakan saya tidak mengatakan itu agama lain padahal jelas-jelas Islam dan Kristen itu beda agamanya dan Tuhannya pun berbeda mereka tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala nah jadi ini dugaan kuat bahwa memang betul apa yang diinformasikan oleh pendeta yang tadi bahwa di Al Zaitun ini ada seorang pendeta yang mengajar 10 tahun lebih di sana. Bisa jadi ini pemikiran dan ini pengaruh dari pendeta yang mengajar di sana. Nah baiklah teman-teman tadi Panji Gumilang menyangkal bahwa ada seorang non muslim ikut di dalam barisan sholat lalu dia mengatakan siapa yang mengatakan itu tidak benar. Al-Qur'an tidak mengatakan itu tidak benar katanya. Seperti itu. Padahal kalau kita lihat di dalam surat Al-Jin ayat ke-18 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa annal dalillahi fala ta'du ma'allahi ahada Artinya, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka, janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jelas, Panji Gumilang ini berbohong mengatasnamakan Al-Quran dengan mengatakan, "Al-Quran tidak melarangnya, Al-Quran tidak mengatakan itu tidak benar." Nah, jadi jelas sekali, ini Panji Gumilang berbohong atas nama Al-Quran. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-42 yang berbunyi walatalbisul haqqo bil batili wala taktumul haqqo wa antum ta Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Nah jadi jelas sekali di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita Dan janganlah kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil Yang hak itu apa? Yang hak itu sholat, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan lain sebagainya Dan yang batil menyembah kepada selain Allah, kemusyrikan, kemaksiatan dan lain sebagainya Itulah yang batil, yang hak dengan yang batil, jangan dicampur adukan. Lalu kemudian, yang hak juga jangan disembunyikan, sedangkan kita mengetahuinya. Nah, jadi sebohong, apapun orang, lalu kemudian dia ingin berdusta, mengatasnamakan Al-Quran, itu tidak akan bisa, itu tidak akan terjadi, karena Al-Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga. Jadi, sebohong apapun orang, lalu kemudian dia berbohong mengatasnamakan Al-Quran, itu tidak akan bisa, itu tidak akan terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga Al-Quran itu sendiri. Jadi, ketika ada seseorang yang berdusta mengatasnamakan Al-Quran, menafsirkan sembarangan, lalu mengotak-atik ayat dan maknanya, lafat dan maknanya, jadi Allah akan berkehendak dengan caranya sendiri tanpa diketahui oleh hamba-hambanya. Baik teman-teman itu saja pembahasan kita di video kali ini. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu. Tekan juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan dari channel ini. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.